bola berbitan dari JSL yang saat ini berkompetisi dengan Vicky DA 122 dari tim Belinda Bostoyo 46 Basir tim Sasmika MS 158 Zaz masuk di area dari Hanga dari Yamaha Sinar Emas Madurus 120 Yogi Prasya yang ada di klip keempat dia menodok maju hingga berada di klip yang posisi kedua Yogi Prasya 115 namun nasib dari MAA ataupun Rizal Nano juga Gilang Wiracolo masih pun bisa kita ketahui di terbaik ya tapi yang dilakukan oleh Kais Wamo 112 ada di posisi kesan menyusul berikutnya angkat melihat menurut saat ini adalah di Abel Sanjo Abel ada di tengah kanan belas dan bola peripin biasa Ricky Dua diharapkan merangsek masuk menjadi deretan 5 pembalap terbaik untuk pembalap dari Belinda Bostoyo apalagi Pasir Tim Eri cukup menegangkan apa ini adalah bagian dari race terkejam namun dalam kondisi apapun biarkan dia masih menjunjung tinggi seperti kita walaupun motor mereka juga cepat bahkan Jun Joki sudah piawa dalam mengendalikan sang kemudi robot-robot bebek racikan Jepang ini namun kalaupun dia terpuna tidak berjuang angkat kedua masih tetap berlaju cukup kencang bahkan Faiz Suamosa dibuat kewalahan dengan pembalap yang ada di depan Faiz Suamosa secara mengganti juga Faiz Suamosa geser engine namun masih belum menghasilkan hal sesuai dengan keinginan Faiz Suamosa yang mungkin si Faiz harus mengakui kehebohan ataupun engine yang dipacu oleh rival yang ada di depannya dari lap kedua sampai dengan lap yang saat ini atau di lap yang terakhir ini